bersamaan dengan diperbaruinya WatchOS 7.4 dan iOS 14.5, Apple menambahkan fitur baru yang sangat berguna di masa pandemi seperti ini. Sebelumnya, kita tidak bisa membuka iPhone yang menggunakan Face ID karena Face ID tidak dapat mengenali wajah kita saat menggunakan masker. Kini, pada WatchOS dan iOS versi terbaru, terdapat fitur membuka iPhone dengan Apple Watch tanpa harus melepas masker yang tentunya akan sangat memudahkan kita saat berpergian. Hanya saja, sangat disayangkan, fitur ini membutuhkan Apple Watch ya guys. Selain itu, fitur ini hanya dapat digunakan oleh para pengguna iPhone X atau versi lebih baru dan juga minimal Apple Watch Series 3. Sebelumnya, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pastikan iPhone kalian setidaknya sudah menjalankan iOS 14.5. Pastikan Apple Watch kalian sudah menjalankan WatchOS 7.4. Pastikan juga bahwa Apple Watch sudah dipasangkan dengan iPhone. Pastikan bahwa Wi-Fi dan Bluetooth pada iPhone dan Apple Watch menyala. Serta pastikan bahwa Apple Watch kalian mengaktifkan passcode dan menyalakan fitur deteksi pergelangan tangan. Untuk mengaktifkan passcode, kalian perlu buka aplikasi Apple Watch, scroll dan cari passcode, klik turn on passcode, masukkan kata sandi pada Apple Watch kalian. Untuk mengaktifkan fitur Unlock iPhone with Apple Watch, kalian perlu buka settings pada iPhone kalian, klik Face ID and Passcode. Kemudian ketik kata sandi kalian ya. Scroll ke bawah, cari menu Unlock with Apple Watch. Lalu aktifkan dengan mengklik tombol di sebelah nama Apple Watch. Kemudian klik Turn On. Untuk membuka iPhone dengan Apple Watch, pastikan kalian menggunakan masker dan Apple Watch dikenakan di pergelangan tangan dan dalam keadaan tidak terkunci. Nyalakan iPhone dengan mengangkat atau menyentuh layarnya. Geser ke atas pada bagian bawah layar iPhone untuk membukanya. Nah, secara otomatis Apple Watch akan mengirimkan peringatan dan jika kalian tidak bermaksud untuk membuka iPhone, tekan lock iPhone. Maka iPhone akan kembali terkunci. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Kalau kalian terbantu dengan adanya informasi pada video kali ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa pada video Suns Channel berikutnya.